tampak cipta niku bener-bener penulis utawi pengkaryanipun. Dadi upamane Mbah Narto yasa sarung jagung terus Mbah Narto menghak ciptakan atas nama Mbah Narto utawi Candra Raos mboten napa-napa. Justru itu yang mau saya rungkuk yen sing duwe sing ngacipta ora masalah. Nek dudu sanak dudu kadang ora ana kaitane ngerti-ngerti menghak cipta itu yang jadi masalah. Nah, kuwi. Nek sakit sing gawe akhirnya punah ora ana wong maning nyetel. Bener. Ngono dari jamin iki metune ngelmu. Nah, iki ngelmu wae ya. Ngelmu bumi apa ngelmu alam? Hah? Ngelmu bumi apa ngelmu alam? Lho ora perlu sing ado-ado sing dhuwur-dhuwur. Ngelmu sekitar orang berumah tangga, wong Jawa iki piye, ngopo kok kudu mantu. Saiki sing gampang wae. Iki iya Pak Parang membuat anaknya mempunyai rumah tangga. Sampai wis rumah tangga. Well. Rumah tangga itu ke siapa? Rumah tangga itu ke si wong omah-omah. Antarane lanang wedok padha tresnane dipangesta karo wali, yai, bar kuwi dadi siji ning omah urune anak. Kuwi penemu sing ora iso didol. Lah pancen ora tak dol penemu kuwi nyapa penemu. Lho, tegese didol iki iso bermutu berkualitas. Yang gue bilang rumah tangga itu empat suku kata rumah tangga ruki ruang untuk beribadah. Jadi nama itu nih wong rumah tangga itu kudu ibadah. Jadi ruang untuk beribadah. Mah itu maha besar pahalanya. Bayang no, mimpi ijab kabul nanti kukuting jaman atau kukuting yuswa nanti mati. Jadi durasinya panjang loh, pahalanya gede. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Mulai yang wis rumah tangga jadi gawe sembrono. Ewa dilega garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Ya. Aku ini apapun yang saya ucapkan pasti tak lakoni mas. Ewa dilega gagal ini keri. Sementing tetap saya. Tetap sih. Apa ngomong rabi ke datang ke kembar mayang? Loh, lagi yang dia aku ngomong itu duang dekor. Orang perkara dekor, yang seniman itu yang kamu tekan perlu banget. Loh, kamu tekan perlu banget. Eh, ini lagi tapi rabi ke bujumlah tekan rias. Iya. Nah, itu dulu ngerti kembar mayang itu maknanya dia. Kembar itu kodoh.
Terus mayang ku mabuk tegese mabuk tresno. Mabuk tresno wong loro kembang wong loro lagi mabuk katresnan. Kembar mayang kae ana mabuk kepayang ku saka mayang ku saka kepayang. Jawabanmu ringan sekali. Loh, padahal ora tak timbang, Mas. Kembar mayang, kembar iki tegese antarané mantan lanang lan wedok iki kembar atine. Padha-padha sing duweni rasa tresna kepengin mbangun bali wisma, kembar. Hati-hati lho, hati-hati lho. Lanang apa mantan kaloron kembar jenis kelamine hati-hati lho. Lho, enak to lan ngene nganti kaya ngono. Lah, kembar bab katresnane padha bobote. Napa diarani kembar mayang? Mayang, mayang iki apa to? Mayang iki kembang jambe. Kembang jambe. Jambe lho, witi jambe iki titenoke salah satu pohon yang tidak mepang. Mula diarah didongake muga-muga temanten sakloron becik Mas Mbak Brianti karo Mas Fatan iki katresnane ora mepang ning dindi, Mbak Brianti tetep tresno Mas Fatan tetep tresno Mbak Brianti, mula dijenenge mayang. Saiki sing takon aku tak ndang iki wajib-wajib iki. Ora salah kembang mayang. Janur kuning. Janur kuning. Janur kuning. Nur, nur itu tegese sorot. Sorot itu sinar. Tegese cahaya dari Tuhan menyoroti ke kudu mempelai mergo didongake karo wong pirang-pirang ngono kuwi. Kuwi janur kuning. Kok ngopo kok janur kuning dipasang nduk? Lah panjenengane isone pendikore ngono. Kuwi donga yo an kembar mayang dipasang nduk. Muga-muga mantan wedok bentang nduk ngono. Kuwi donga to. Donga. Dungane wong golek duit. Wong kabeh iki ya nek kabeh iki niatane ngono namane duit. Ternyata tamunya luar biasa. Ya. Man, mantu ujungipun keperluanipun. Asmanipun temanten Mas Fatan kalian Mbak sapa menoh? Mbak Brianti. Brianti. Terus taman asmanipun mong wis. Terus burine apa? Rum. Rum iki tak dadekke loro, ru karo M. Ru, rumangsa buah penggalipun Pak Haji Parang mula gelar tontonan wayang kulit dalange Ki Cahya Kutadi utawi Ki Yoyo. M. Mas Gareng saking Semarang kancanipun. Koe ra gelem keri wae. Mas, mosok koyo ngene perak. Mas. Yo wong aku ngene dindi iki metuke kok aku iki mbang saupamane kok. Ayo men dikancani Mbak Elisa, men memberi evaluasi apresiasi terhadap pergelaran malam hari ini. Terima kasih. Ora apa-apa. Aku wis adem wis kebus. Sego pegel limo. Pecel. Pecel iki tuku wong iki dikeki yo pegel. Yo kudune malah seneng. Kene kok saya nak tangkap tang yo. Madang kara, koro ini kacang.
Mancur di sini ya. Kacang koro. Ya itu semua kan kapes yang tak sedoyo. Ini tak wadahkan lho. Kompak. Kompak. Nah iya aku bilang kok. Sempak. Kompak kan satu. Sempak itu semangat dan kompak. Nek kompak kok orang semangat loyo. Apa lagi kalau pernikahan itu dua semangat meneh. Nek ya jangan ngomong itu. Ucap yang ngomong aku mak berhenting. Terus berarti kompak kok. Aku lah cocok. Kamu gak semangat. Aku lah ngantuk. Loh. Masa apa kere? Apa sih? Wah aku lah. Semangat sama kok. Aku rasanya bobo-bobo tetap semangat dalam kompak. Kamu di pirsan mau ngasih kok. Susah lah jadi gablengkung ditonton karo kamera bulannya sih nonton yang kon streaming angin yang bayangin mengimajinasi kan angin ya Pak Dili itu nanti jadinya tuh jadi banyolan rusak kalau sih nonton langsung ramo sih ngomong itu malah ngomong jalannya ganti wedok. Silo. Tak ajari kita tak silang ni. Ya, ini kau ni.
Rompok itu mboten yang ngetanik lho, Pak. Ah, rompok. Ki perangi kapan rompok? Ayange elek. Ayo Pak mulai. Sopo sing ngomongan? Biangane kareng. Mencari gue, rasa kakek omongan gak karen kakek cerewet, maju tak dublak pun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.